Ini sampai di Jerman sama yang punya rumah juga akhirnya dibawanya ke mall, ke supermarket. Wes jenenge nenek ile do nyeneng-nyenengke neng Jerman kok sopo nih malah ming neng mall, terus di mana kemarin di Van Dam juga gitu, di Amsterdam juga gitu, terus di Belgia juga begitu, sampai Volendam juga begitu. Cuman tempat turis dadek kon dadi turis tenan, ming mlaku terus sampai kakiku itu akhirnya itu malah enggak sakit. Aning sing sakit iki karena capek, aku jadi kemarin kena flu. Dites we kok dadine malah dadi apa? Positif. Waduh, iki kok dadi kena Covid ya, padahal cuma flu biasa. 2 hari aku minum obat dah ini lagi udah bagus lagi. Udah negatif. Thank you for watching. Thank you teman-temanku atas doanya. Aku sudah bisa pergi-pergi lagi. Wes. Ini nanti ini tadi cuman jalan dari flatnya, dari apartemennya. Jalan kaki gitu karena kan rumahnya di Jerman di tengah kota. Jadi ya udahlah cuma jalan ke sana, jalan ke sini. Enggak ada yang namanya naik-naik. Enggak kayak di Indonesia. Kemana-mana naik ojek, gokar, apa-apa. Kalau di sini nggak ada, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Ngirit orangnya pada kuat-kuat. Di sini harus kerja keras. Terima kasih sudah menonton. Tak kasih lihat ya. Ini depan lagi sil. Sil. Di mana-mana ada sil. Terima kasih, thank you for watching. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti acara selanjutnya apa enggak? Besok katanya mau naik bus muter. Enggak tahu bisa bikin vlog apa enggak. Udah. Jangan lupa like dan subscribe. Ayo terus ikuti nenek jalan-jalan ke mana? Eropa. Muter-muter di Eropa. Mumpung masih bisa jalan, dipaksakan sudah tua. Terima kasih Tuhan berkati.